Bagus. Bagus. Kalian lihat bagus gak? Mas bagus ya? Tadi kata si temen gua, gua mau bikin channel dan gua mau bikin video, upload video. Dan terutama tuh channel lu harus bagus. Harus bagus dulu yang diutamain. Bagusnya mana? Kenapa jadi bagus? Loh. Apa jadi maksudnya bagus itu, guys? Oke. Jadi, gua tuh salah paham kali ya. Bangsa kau. Bagus. Memang bagus itu perlu dalam setiap aktivitas atau kreativitas atau inspirasi atau pelajaran, semuanya itu harus bagus. Jadi teman gue bilang ke gue, karena gue mau bikin video tadi, cerita-cerita ya kan, emang harus bagus, dalam artian bagus bisa bikin tertarik gitu. Tertarik. Lucu deh kamu. Pengen deh. Tertarik. Itu tertarik ya? Ini maksudnya minum tertarik. Bukan tertarik. Maksudnya tuh bagus terus tertarik. Itu dua kata itu beda. Bagus itu dalam artian ya, bagusnya dalam segi pengambilan gambar, angle, dan kameranya blur apa enggak. Itu bagus. Itu bisa dari segi penampilan video tersebut atau kreasi video tersebut. Nah, itu kalau yang tertarik. Tertarik itu satu ciri khas karakter yang ada pada YouTuber tersebut. Terus konsisten dalam menyampaikan di dalam video tersebut. Konsisten. Ya apalagi nih konsisten. Oke, aku konsisten sama kamu. Cie, pengen diskonsistenin. Boleh. Aku akan konsistenin kamu. Berak nos kebon. Yeah. Si jomblo. Jomblo ya. Jomblo. Sama si gue jomblo. Oke. Konsisten. Dalam artian konsisten. Channel yang akan didirikan, channel yang akan direncanain, yaitu misalnya lu di channel lu itu sulap atau lucu-lucuan ya, atau prank-prank gitu ya kan, atau vlog ya, vlog terus, prank terus ya kan, jangan kayak gua campuran. Jadi yang salah siapa? Lu? Gua ya? Oke, maklum lah guys, jujur nih gua mau 700 subscriber dulu baru gua mau konsisten. Yang mana nih view yang paling banyak nih? Ya itu gua konsisten di situ. Makanya nih, lihat video sebelum gua itu, gua lagi giveaway tuh 700 subscriber, gua akan ngasih apa, jam atau apa ya kan, lumayan, jam atau dompet ya kan, bagus gitu, atau celana jean gitu buat laki-laki perempuan ataupun apa. Tapi 700 subscriber dulu baru gua subscribe. Ya please deh, tolong deh klik subscribe di bawah, like, komen, dan follow Instagram gua. Nanti gua umumin di DM dan gua kasih tahu menangnya siapa. Langsung gua DM, langsung gua kirim lokasi di mana. Bener, bernazar tuh kalau 700 subscriber ya. Jadi itu 3 syarat agar video kita tuh kayak senior-senior ya, YouTuber lah pada umumnya, kayak semuanya siapa, bukan senior sih, yang lagi viral-viral ini, kayak Raffi Ahmad, jadi setiap itu trending terus, Bang Raffi Ahmad ya, dan Atta Halilintar, siap, dan Boy Paula yang selalu memberikan sedekah-sedekah untuk orang-orang dengan ikhlas. Itulah dari titik dimana kesempurnaan pada video tersebut, dan orang-orang masing-masing bisa memilih mana yang enak ditonton. Kita juga bisa kasih keistimewaan bagaikan raja untuk viewers dan subscriber ini gua ke kalian. Jangan lupa ya, welcome to my channel, yang baru klik video ini, selamat bergabung, subscribe di bawah. Thank you.
dukung terus channel ini. Ingat giveaway ada 700 subscriber. Sekarang pukul 12, pukul jam 1 nih guys, malam. Bikin video ini buat kalian, dan gue ingin memberi informasi, referensi, komunikasi, apa sih, ya kan, ke Bekasi, ngapain sih. Itu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih. Semua itu kehendak Allah yang memberi kita semua kemudahan. Mudah-mudahan gue diberi kemudahan, thank you, so much. See you next video. Subscribe and like. Bye-bye.